Okey ya, kita tengok soalan statistik Soalan 17. Okey, ni soalan kita ni ya, soalan diagnostik kita lah. Rajah 11 menunjukkan markah yang diperolehi 24 orang murid dalam kuis sains. Okey. Kemudian dia kata berdasarkan data pada rajah 5, lukis plot batang dan daun di ruang jawapan. Batang dan daun dia lebih kurang macam sistem puluh dan sa. Okey, batang tu adalah puluh, daun tu adalah sa. So, batang adalah puluh. Puluh yang paling kecil apa? Apa nombor apa yang paling kecil? Cari nombor apa paling kecil? 18. So, batang dia adalah 1. Kan? Batang dia apa? Daun dia 8, 18. Settle lah. Macam tu je lah. Ada tak 2? Ada. 2 yang paling kecil apa? 20? 26. So, ni 2? 6. Ada tak 20 lagi? 29. So, 2? 9. Faham? So, 2, 6, 2, 9. Lagi? 3 ada tak? 3 apa? 3, 1. So, batang dia 3. Daun dia 1. Ada lagi tak 30 apa? 34. So, batang dia 3. Daun dia? 4. Itu batang daun lah. Ada lagi tak? 4 pula kan? 4 apa? 4? 10. Batang dia 4. Daun dia 0. Lagi 40 apa? 46. Okey. 46. Lagi 40 apa? 48. Nah, faham? Lagi ada tak? 5 ada. 50. 50. So batang dia 5, daun dia 0. Kecil sikit. Lagi ada tak? 59. Apa? 50. Sebelum nombor 9 ada tak yang kecil lagi? 55. Kecil lagi ada? 53. 53. Lagi? 5? 5. 5. Lagi? 5? 59. Sebelum tu ada lagi tak? 50? 57. Ada lagi tak? 59. Okey, 60 ada? 60 apa yang kecil? 60? 62. Lagi ada tak? 60? 64. Lagi? 60? 66. Ada lagi? 67. Ada lagi? Tak ada. 70 ada? 70 apa? 70. Lagi? 70 lagi? Sebelum tu ada kecil lagi tak? 72. Lagi? 70? 8. 80 ada? 80 tak ada. 80? 4. Lagi? 80? 6. Ada? Lagi? 9? 10. Lagi? 92. Itulah dia batang dan daun. Faham tak ni? Batang ni macam puluh. Dia macam sistem puluh lah. Batang puluh. Daun adalah? Sa. So dah siap. Boleh? Okay tak? Okay. Okay. Okay, seterusnya. Hitung min. Min apa min? Min adalah? Purata. So min apa formula dia? Apa formula min? Jumlah data, kan? Jumlah data bahagi bilangan data. Jumlah data apa? Campur kan semua ni? Ni, ambil kalkulator campur ya. 26, 48, 66, 34, 55, 29 tu sebab kena kalkulator. Cuma tekan. 90, 57, 18. Campur kan semua. Bahagi bilangan data. Bilangan data ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 dan 4? 24. So bagi dengan 24. Okay, dapat jawapan. Okay, berapa semua? Kira, total semua?
Ni Min. Dapat cukup kira ke? Kereta semua? 26, 48, 66, 34, 55, 29. Semua kira ke? Janganlah congak. Lambat. Nampak apa? Total cepat. Dapat. Tak, sebelum tu dapat apa? 1377. Sebagi 24 dapat? 57.3. Okey, awak kena tunjukkan jalan kerja ni eh. Ha. Yang ni jalan kerja, dia panggil jalan kerja, kena tunjuklah. Ha, ni dapat. Kan, yang ni ada rakah dia, ni buat rakah dia. Okey, so dapatlah min. Ni lah jalan kerja yang awak nak. Faham tak ni? Ni jalan kerja dia. So min dapat 57.3 apa? 3 apa? 38. Ha, 57.38. Bagi dapat ke berarti. Okey, so siap min. Seterusnya dia suruh cari sisian PY. Sisian PY macam mana? Apa formula sisian PY? Jumlah x kuasa 2. Sorry, padam. Jumlah x kuasa 2. Saya ada padam. Per berapa? N. Saya ada padam. Okey, tolak dengan min kuasa 2. Sekejap eh, saya ada padam ni. Okey, tolak min kuasa 2. Min kuasa 2. Okey, jumlah x kuasa 2 macam mana? Jumlah kuasa 2 ni 26 kuasa 2. Tahu tak kuasa 2? Awak tekan 26, tekan button kuasa 2. Okey, buat sekarang. Campur 48, button kuasa 2. Campur 66, button kuasa 2. Campur 34, button kuasa 2. Campur 55, button kuasa 2. Totalkan semua, dapat apa cepat? Berapa? Berapa? Betul. Macam salah je. Masih apa sikit balik? Takkan 10,000. 26 kuasa 2. Campur 48 kuasa 2. Campur 66 kuasa 2. Faham tak ni? Ha, 26 kuasa 2. Campur 48 kuasa 2. Campur 66 kuasa 2. Campur 34 kuasa 2. Sampai habis. Berapa? Ha, sampai habis, sampai 72 kuasa 2 ni. Ini formula dia. Ha. So, inilah jumlah. Kan? Ha, kuasa 2 semua campur-campur dapat jumlah dia. Dinesh, boleh? Calculator mana? Tak bawa? Lupa? Kau apa yang kau ingat Dinesh? Ayolah kena. Tahu tak? Kira tahu kan? Tahu je. Teori je. Cara untuk kira. Pandu buat eh. Sebab kuasa 2 tu pun ramai tak kena tekan. Okay, sampai habis. Sebab Lim tak ada kereta. Lifah dapat apa? Dah kira? Ilmi? Sampai habis. Cepat. Ni ada masalah lagi ke? Berapa? Berapa? Dapat 83,525.
83,525. Asal saya punya pen pun dah padam ni. Per bilangan datar ada 24. Tolak min kuasa 2 ni min. Ada 57.38 kuasa 2. Okey. Nanti awak check balik sama ada betul tak salah ke. Tapi kadang ada centulah. So total kan dapat apa? Yang lain dapat sama ke? 83525 dapat sama? Ifa? Kau pun dapat. Apa? Kau ngangguk tu sama ke tak? Nanti awak kira kan? Dah check balik eh. Tapi kaedah dia centulah. Okey, 26 kuasa 2 campur 48 kuasa 2 campur 66 kuasa 2 sampai 72 kuasa 2 sama dengan okey. Ha, nanti kau tengok betul tak ni. So bahagikan, okey ambil kalkulator kira. 8 katakan ni dah betul lah kan? 83525 per 24 tolak 57.38 kuasa 2 dapat jawapan. Apa? Dapatlah dia punya dia nak CPY ke variant? Ah ha, CPY. Bila nak CPY kena punca kuasa 2 kan benda ni. Okey. CPY kena punca kuasa 2. Dapat apa ni? Cuba kira. Kira lah. 83525 bahagi 24 tolak 57.38 kuasa 2. Dapat apa? Apa? Cepat, cepat, cepat. Dapat 187.7. 187.7. So, punca kuasa 2? Betul ke? Yang lain sama jawapan? Ha? Sama tak, Ifa? And me? Depan punca kuasa dapat 13.70. 13.7. Kalau betul awak kira betul lah. Tapi kaedah dia macam tu lah. Nanti balik awak kira balik. Okay, semak balik. 26 kuasa 2 campur 48 kuasa 2 campur kuasa 2 sampai habis. Sama dengan dapat ni. Okay, bahagikan bilangan datar and tolak min kuasa 2. Kemudian dapat jawapan punca kuasa 2 dapatlah sisihan PY. So 5 markah kat sini. Okey, atas 4, bawah 5. So dapat 9 markah. Okey, boleh kot? Faham tak? So balikkan awak, kira balik, kira semula. Okey? Ha, kalau betul tu betul lah.